kami sangat mendukung tugas dari para saudara-saudara kita, aparat penegak hukum yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, terkait dengan persoalan ini, yang kami ingin soroti yaitu informasi yang kami terima bahwa puluhan nelayan asing ini telah beberapa minggu beroperasi menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, khususnya di seputaran perairan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan juga bahkan kami mendapatkan informasi bahwa diduga ada keterlibatan dari oknum-oknum tertentu di saat para nelayan ini melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia ini. Hari apa mau diundang? Bilang. Ada hasil. Satu itu sudah kita tidak dapat. Hah? Tidak dapat ikut. Apa itu? Itu dan itu. Cuma satu. Satu maksudnya cuma satu dalam dua ini. Satu itu. Kencang sekali di luar itu, Pak. Enggak tahu kencang. Tapi kalau keluar. Tapi kalau kencang di luar kan berarti kan mau dikeluar ikannya banyak. Tapi waktu sekarang kita masih kurang, Pak. Alhamdulillah. Tapi Bang, di daerah mana? Di dekat sini, Pak. Di mana? Coba. Ya sampai mau Bang di wilayah Indonesia lah. Nah, coba. Hah? You know? Bahaya, Pak. Dia tahu semua karena dia selama di situ. Kenal sama kamu? Ini kan Miangas nih. Tempatlah dari Islam itu. Mana? Mana kan itu? Ini kan dari Petang. Tidak. Miangas. Miangas apa di Esam? Ini Miangas. Ini mengisang ini. Esang. Esang. Ini Esang nih. Ini Esang. Esang. Mungkin di tempat sini, Pak. Oh, di sini. Berarti ini mengail masuk kemari. Aturan kan enggak boleh. Ditahan sama polisi semua kapal itu. Berapa banyak, Pak? Iya. Memang enggak boleh lah aturannya. Di negara tempat kan banyak juga. Toh. Jadi semua 2 minggu. General Santos. Semuanya 2 minggu ini. Kalau untuk proses pemulangan, ya saya kira itu merupakan ranah atau wewenang dari aparat yang berwajib, yang terdiri dari beberapa instansi, termasuk imigrasi salah satunya ada di dalam. Nah, dalam persoalan ini saya ingin bercerita sedikit tentang kisah keluhan dari nelayan lokal pelaut. Di mana sejak dari beberapa bulan lalu bahwa hampir tiap pekan itu ada aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing, khususnya yang dilakukan oleh nelayan asing dari negara tetangga kita. Yang terakhir, informasi yang kami terima dari salah satu nelayan lokal, titik koordinat yang mereka kirim berada di depan Beo di salah satu ponton. Jadi di situ ada beberapa nelayan lokal datang untuk menangkap ikan, tapi mereka kaget karena ketika mereka sampai di sana, ternyata di sana banyak pambut milik nelayan asing, bahkan ada beberapa kapal juga yang ikut serta dalam penangkapan ikan secara ilegal itu tersebut. Nah, ini yang perlu kami soroti bahwa jangan lagi dibiarkan para nelayan-nelayan ini mencuri ikan di negara kita. Seperti apa penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim Pora dan dari imigrasi? Oh ya, baik. Terima kasih. Kantor imigrasi selaku pemangku TUSI dalam hal ini, dalam kegiatan tim Pora juga menjadi pionir bersama-sama dengan stakeholder yang ada, telah melakukan pemeriksaan yang lebih dalam terkait kasus terdamparnya 44 warga negara Filipina yang ada di wilayah laut Melongwane. Nah, kemudian mengadakan musyawarah dan rapat segenap anggota tim Pora yang ada
termasuk di dalamnya Angkatan Laut Melungwane, dan berkesimpulan bahwa peristiwa ini adalah murni karena musibah, dan sepatutnya kita menangani juga secara kemanusiaan. Dan pada saat ini mungkin teman-teman sudah menyaksikan pelepasan ke 44 warga negara Filipina yang dalam hal ini dilaksanakan di Markas Angkatan Laut Melungwane, yang disaksikan oleh Konsulat Jenderal Filipina. Berikut juga ada pemerintah daerah, telah berlangsung dengan segala baik. Harapan kita ke depan, wadah Timpora ini tetap berjalan, koordinasi dan kolaborasi tetap berjalan, bahkan pun keterlibatan dari seluruh masyarakat kami harapkan untuk masa-masa ke depan, sehingga pelaksanaan fungsi keimigrasian bisa terlaksana dengan segala baik. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, Pak, hampir semua ABK ini tidak memiliki ID card, hanya satu. Apakah sudah diverifikasi mereka ini adalah warga negara Filipina semua? Iya, betul. Sepanjang minggu ini, tim Pora telah bekerja keras melaksanakan pemeriksaan dari tingkat awal sampai akhir, sehingga memang karena memang didapat memang ke-44 warga negara Filipina ini sebenarnya mereka juga tidak berkeinginan untuk ada di wilayah teritori Indonesia, tetapi karena memang musibah sehingga mereka harus menyelamatkan, mencari keselamatan, berlindung di wilayah kepulauan perairan wilayah Kepulauan Talaut. Nah, pun demikian, Konsulat Jenderal Filipina telah memfasilitasi semuanya sehingga kegiatan untuk pelepasan bisa berjalan dengan baik. Ya, Pak, kami juga mendapatkan informasi di lapangan, Pak, ada satu pambut yang milik orang lokal, Pak, tapi awaknya itu dari Filipina itu. Gimana, Pak, tanggapannya? Memang betul, di antara 9 pambut ini ada satu memang kedapatan memang berbendera Indonesia. Pun demikian, kami telah melaksanakan klarifikasi lebih dalam terhadap kepemilikan perahu ini, yang mendapatkan info memang demikian. Namun kami telah memutuskan bahwa kejadian ini memang karena memang musibah, sehingga kami berkesimpulan semua anggota Timpora yang ada untuk melakukan pemulangan dengan baik. Berapa lama, Pak, dilakukan penyelidikannya, Pak? Kurang lebih sudah ada, kalau mau dihitung tanggal, sejak hari Minggu kemarin sudah ada berapa hari ini? 8 hari. 8 hari. Jadi 8 hari ini sudah dilaksanakan pemeriksaan secara mendalam oleh tim yang ada, lebih khusus rekan-rekan yang ada di Angkatan Laut. Apa petugas sudah memeriksa alat komunikasi mereka, termasuk handphone? Siapa tahu aja mereka terlibat dalam jaringan illegal fishing, Pak. Nah, itu kemudian kami mendapatkan info dari internal Angkatan Laut. Ini terkait dengan barang bawaan dan perangkat di dalamnya sudah dilakukan pemeriksaan, sudah di screening, sehingga dinyatakan terdampar. Tidak ada barang-barang yang membahayakan di dalamnya.